program ini ya yang kita buat pada hari ini ya yang dipanggil sebagai jelajah karnival kerja Perak Sejahtera 2024 ini bukanlah satu program yang baru. Sejak 2 tahun yang lepas kita dah mula. Kita berpusing dari daerah ke daerah di Perak untuk menawarkan jawatan kosong kepada anak-anak muda kita dengan tujuan kita tak nak anak-anak muda kita berhijrah ke negeri-negeri lain. Kita nak mereka kekalkan di sini, kita nak latihkan mereka jadi kita boleh membina satu model insan yang berlatih. Kedua, melalui program ini, setakat ini kita dah dapat menawarkan lebih daripada 2,200 pekerjaan melalui program ini. Dan ini adalah hasil usaha sama antara PASAK dan Perkeso. Dan program ini adalah satu program yang diiktirafkan oleh kerajaan negeri dan akan diteruskan. Dan saya mohon kerjasama daripada semua DO-DO seperti di sini yang memberi kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan aktiviti. Jadi kita tak perlu menunggu anak-anak kita datang untuk mencari, kita akan cari mereka. Kita akan menawarkan jawatan. Sekarang anak-anak kita tak boleh cakap tidak ada pekerjaan. Nah, proses ini tidak ada 3 tahun yang dulu, sekarang kita ada. Jadi kita ini akan diteruskan.